Macam saya sendiri, saya depan orang, saya buat macam saya buat lah, tapi dalam hati Allah ni yang tahu. Sebab hari ni memang saya akan nangis. Pasal tempat kerja ni pun saya akan pergi satu sudut ke, tempat-tempat dan tandas ke, surau ke, saya akan menangis lah, terkenangkan dia kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Wanita bernama Maisarah Rosli meluahkan rasa sedih dan kecewa apabila dimaklumkan hasil laporan bedah siasat mengesahkan anaknya iaitu Kasih Aulia meninggal dunia akibat sesak nafas. Masih berduka dengan apa yang berlaku, Maisarah berkata dia dan keluarga akan berjuang berhabis-habisan bagi menuntut keadilan buat arwah anaknya itu. Alhamdulillah, syukur kami dah terima report postmortem tu pada 17 hari bulan Jumaat lepas daripada pihak hospital lah. Dan berdasarkan report postmortem tu, doktor telah merumuskan bayi saya mati disebabkan oleh sesak nafas lah, yang berpunca daripada posisi bayi yang diletakkan dalam keadaan menyeram. First tu memang kami sedih tu sedih lah, sebab kita tahu punca anak kita meninggal disebabkan oleh, kita terbayang lah macam mana dia seraga nak bernafas semua tu kan, disebabkan lemas sesak nafas. Tapi dalam masa yang sama kami bersyukur lah, kami dapat punca kematian tu melalui bedah siasat tu mengatakan berpunca daripada sesak nafas. Dia selari lah dengan kami, apa yang kami temui dalam video CCTV tu, dan insyaAllah lah ini akan memudahkan proses pendawaan yang akan dilakukan oleh timbalan pendawa raya di mahkamah nantilah, insyaAllah. Macam keluarga daripada Aisha sendiri sudah bersedia ke untuk melalui proses mahkamah yang panjang untuk mengetahui kebenaran di sebalik apa yang berlaku untuk mendapatkan keadilan buat arwah? Nak tak nak kena bersedia, sebab saya tahulah proses ni proses bukan proses yang mudah. Dia akan ambil masa bertahun-tahun untuk selesai kan. Tapi kami memang bersedia. Kami yakin Allah sentiasa ada dengan orang yang tanya. Kami yakin Allah takkan sia-siakan kami lepas ujian besar yang dia bagi ni. So insyaAllah kami hari-hari kami doa Allah untuk kuatkan hati kami lah, untuk fight benda ni, keadilan untuk anak saya. Bagaimana hubungan puan dan suami dengan pihak naskah? Adakah mereka ada berhubung mengenai apa yang sudah berlaku selepas itu atau bagaimana? Setakat ni saya belum lagi lah berjumpa dengan pihak belah sana. Kalau bagi saya pun, saya macam saya belum bersedia lah untuk jumpa, sebab benda ni still lagi tengiang-ngiang dalam fikiran saya. Hari-hari saya fikir benda ni, saya tak tahu macam mana. Bagi pendapat kami lah, kami rasa tu memang kecuaian, dan tak tahulah, saya buat masa ni saya pun tak ada, tapi saya tak ada rasa dendam tu, tak ada, cuma sedih dan kecewa tu adalah anak kita sendiri meninggal di tangan orang lain kan, kecuaian orang lain. Keluarga dapat terima sudah hakikat kenyataan yang telah terjadi ataupun masih dalam keadaan berduka, masih dalam keadaan bersedih ke, atau bagaimana, apa yang boleh dikongsikan oleh pihak penasihat sendiri? Saya tahu masing-masing macam pretend lah kot, pretend jadi kuat, tapi saya rasa masing-masing sebenarnya tak kuat lah. Macam saya sendiri, saya depan orang, saya buat macam saya kuat lah, tapi dalam hati Allah ni yang tahu. Sebab hari ni memang saya akan nangis. Pasal tempat kerja ni pun saya akan pergi satu sudut ke, tempat-tempat dan tandas ke, surau ke, saya akan menangis lah, terkenangkan dia kan. Saya tahu orang sekeliling saya pun macam suami saya, mak ayah saya kan, diorang cuba jadi kuat dah, mungkin kuat untuk tak nak bagi saya lemah semangat ke macam mana kan. Tapi masing-masing lah, masing-masing saya tahu, masing-masing masih bersedih lagi lah dengan pemergian bayi kami ni.